Bapak tetap saya bertanya masalah. Karena penembakan anak saya itu tidak melalui prosedur. Siapa yang serang dia? Kalau polisi saya mengerti. Saya bukan musuh. Itu anggota lain yang mengadakan ledakan. Baik Bapak, pembicaraan saya tidak perlu saya panjang kelebarkan. Kemalangan saya ini sesuai dengan tuntutan saya 5 miliar. Kita belum tahu sekarang siapa yang ini. Ada betul tentara yang datang. Ada juga polisi. Ada masyarakat. Banyak yang kumpul di sini. Kita akan melakukan proses itu selidik. Saya sudah tanya sama Pak Daniel, berapa orang datang? 10. Ya. Ada 10 orang dari Kompise. Sudah tahu. 10 orang semua sudah diamankan sekarang. Sambil kita mau periksa mereka bagaimana, siapa yang tembak, kan ini 10 masa semua yang tembak, tidak toh.